Hello, basketball fans, welcome back to Time Out. Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini di edisi 24 Agustus 2020. Sebelum kita mulai episode Time Out hari ini, guys, gue mau kasih tahu kalian aja kalau gue tadi membuat sebuah segmen baru yang namanya Lapangan Terbuka, dan di episode tersebut gue membahas tentang Final Champions League. Jadi bagi kalian yang suka sepak bola, pastikan kalian menonton video tersebut juga setelah nonton video yang ini. Jangan lupa untuk kasih like dan jangan lupa untuk kasih komen. So thank you so much, guys, for the support always. Oke, video Time Out hari ini gue yakin sudah banyak banget yang nungguin. Mungkin banyak juga nungguin sampai malam-malam gini kali untuk gue ngeluarin video, karena mereka ingin mendengarkan penderitaan gue saat melihat Clippers gue hari ini kalah at the buzzer dari Dallas Mavericks dengan skor 135-133 ini lewat overtime dari pertandingannya. Bang, bang, kata-kata itulah yang gue dengarkan seharian ini. Itu yang dikatakan oleh Mike Breen setelah Luka Doncic berhasil memasukkan step back 3-point shotnya dia di depan mukanya Reggie Jackson untuk membawa timnya memenangkan pertandingan ini. Luka Doncic is unbelievable. Gue gak tahu nih anak datangnya dari planet mana, tapi memang dia nih bener jagonya kebangetan ya. Dia mencetak 43 poin, 17 rebound, dan 13 assist on a bad ankle. Gua gak tahu sih kok ankle-nya dia 100%, dia mungkin bisa 50 poin kali. Tapi yang pasti, ini anak dari Slovenia sih bener, wah, bakal jadi Hall of Famer, mungkin jadi one of the greatest player of all time deh. Langsung gue bilang kayak gitu aja. Oke, sekarang kita akan ngomongin last play-nya di overtime, bagaimana Luka Doncic ini bisa memasukkan 3-point shot-nya. Menurut gue, ini head coach-nya Dallas Mavericks, Rick Carlisle, ini pinter banget. Gue rasa dia tuh sering banget di-overlook dan orang kurang menghargai dia ya. Padahal menurut gue nih play-nya pinter banget. Dia tuh udah tahu nih, gue pengennya Luka dijaga sama Reggie Jackson, nggak mau dijaga sama Kawhi. Sehingga saat itu Maxi Kleber memasang screen yang bagus banget dan Kawhi nyangkut. Kawhi nggak bisa recover sehingga Reggie Jackson mau nggak mau harus switch ke Luka. Dan Luka Doncic sudah tahu nih 3,7 detik sisanya dijaga oleh Reggie Jackson. Dia mau ke sweet spotnya dia, dan dia mau step back jumper. Dia udah tahu banget itu, sehingga makanya tembakan 3-point shotnya itu masuk dengan mulus. Dan Dallas berhasil menyamakan skor menjadi 2-2, dan mereka lakukan ini tanpa Kristaps Porzingis. Jadi sangat disayangkan sekali Clippers gue tidak bisa memanfaatkan momentum atau momen tanpa Kristaps Porzingis ini. Oke, selain Luka Doncic jelas, ada beberapa pemain Dallas Mavericks lainnya yang juga bermain bagus, seperti Trey Burke yang berhasil mencetak 25 poin, dan juga Tim Hardaway Jr. mencetak 21 poin. Ini mantan-mantan pemain New York Knicks malah bersinar ya bersama Dallas Mavericks. Terus tadi juga Seth Curry juga bermain cukup bagus untuk Dallas Mavericks. Dan gue lupa ngasih tahu nih, Luka Doncic itu anaknya mentalnya gila banget ya. Dia sebenarnya itu tadi 3 kali airball di pertandingan ini, tapi dia tetap berani loh ngambil 3-point shot terakhirnya untuk Dallas Mavericks. Jadi segitu percayanya para pemain Dallas Mavericks dan juga segitu percaya dirinya Luka Doncic untuk memasukkan tembakan tersebut. Oke, untuk Clippers gue tuh sebenarnya tadi bisa menang loh at the end of the regulation, dimana skornya seri. And tapi bad play call menurut gue dari Doc Rivers ini setelah time out. Gue inget banget tadi, nggak ada screen, nggak ada movement, bener-bener cuma ISO doang si Kawhi Leonard. Sayang banget mereka udah mendapatkan last shot tadi si Clippers ini. Kawhi akhirnya hanya dribble ke kanan doang, dia nggak bisa ke sweet spotnya dia juga karena nggak ada screen, nggak ada apa-apa, sehingga tadi dia nembak kalau nggak salah tadi depannya Tim Hardaway Jr. ya, contested dan bolanya nggak masuk sehingga ini masuk ke babak overtime. Dan sangat disayangkan sekali, padahal tadi pas babak overtime pun Marcus Morris hit a big shot from the corner setelah asis bagusnya Kawhi Leonard menemukan dia open di corner. Tapi saat up 2 itu, setelah itu ya dibantai sama Luka Doncic 3 point. Jadi sangat disayangkan sekali. Oke, dari Clippers, Lou Will tadi battle-nya sama Trey Burke memang seru ya. Lou Will ini berhasil mencetak 36 poin. Dia juga tadi sempat melakukan N1 di overtime, tapi sayangnya masih kurang untuk Clippers. Sedangkan Kawhi berhasil mencetak 32 poin untuk Clippers. Nah, yang gue gak tahu apa sih ini masalahnya si Paul George ini, gue rasa gue bingung ya. Masih aja dia bau nembaknya, hari ini 3 dari 14 field goal-nya, lalu 1 dari 7 3-point shot ya, yaitu 9 poin aja totalnya. Banyak memang kayak cocok kali dipanggil Pandemic P ya, daripada Playoff P. But menurut gue nih di game berikutnya sih, Paul George harus step up. I don't know how, lu latihan nembak extra shot lah everyday agar menemu ritmenya, karena kalau nggak ada Paul George menurut gue agak susah untuk Clippers gue bisa memenangkan series ini. Apalagi sekarang Dallas Mavericks gue yakin confident levelnya all time high, mereka pasti yakin banget bisa mengalahkan Clippers lagi nanti di game kelima. Jadi
Clippers ini harus figure out a way. Gue bilang sih, wah, aduh, Paul George at least harus 20 lah. Lalu Montrezl Harrell juga harus step up. Dan mungkin gue harapkan juga Patrick Beverley sudah bisa bermain nanti di game kelima ya. So, itu untuk Clippers lawan Dallas. Tapi gue juga gak boleh lupa, gue big shout out to Montrezl Harrell, di mana dia meminta maaf kepada Luka Doncic setelah apa yang mereka lewati di game-game sebelum, di game berapa ya gue? Game 2 ya, kalau gak salah ya mereka, atau game 3, sorry, game ketiga itu, di mana ada sedikit konfrontasi antara Luka Doncic dan juga Montrezl, dan ada keluar-keluar kata-kata, white boy, pokoknya kayak gitu. Untungnya Montrezl meminta maaf, itu gue bener salut banget sama dia sih. Oke, sekarang kita pindah ke game kedua yang tidak kalah serunya, yaitu Utah Jazz berhasil mengalahkan Denver Nuggets lagi dengan skor 129-127. Ini Donovan Mitchell, man, gila banget nih orang, asli jago banget nih, kayak udah ngambil, he will take the next step untuk menjadi superstar sih menurut gue. Dan terima kasih kepada Paul Millsap yang sudah manasin Donovan Mitchell setelah melakukan block. Jadi Denver Nuggets fans pasti banyak yang bete sama Paul Millsap. Jadi Paul Millsap tadi ngeblok si Donovan Mitchell, lalu diliatin, stare down, and Donovan Mitchell kayak gak seneng digituin, dan akhirnya di next possession ditembak 3 point shot depan mukanya Paul Millsap. Oke, Donovan Mitchell selesai dengan 51 poin hari ini, luar biasa banget. Ini kedua kalinya dia mencetak 50 poin at least di series ini. Game pertama dia kalau nggak salah juga 51 ya. Donovan Mitchell ini sudah bergabung dengan Allen Iverson dan juga Michael Jordan menjadi pemain yang sudah bisa mencetak 50 poin dua kali dalam satu series di NBA playoff. Duelnya luar biasa sih tapi sama Jamal Murray hari ini. Jamal Murray juga berhasil mencetak 50 poin untuk Denver Nuggets. Tapi kuncinya memang adalah Donovan Mitchell di quarter keempat, gila banget. Dia mencetak 18 dari 23 poin terakhir Utah Jazz kalau gue nggak salah. Gue tadi ngitungin sendiri soalnya. Jadi kalau nggak salah, ini statistiknya gue buat sendiri. Tapi selain itu juga masih ada Jordan Clarkson, kalau nggak salah tadi 24 poinnya dari benchnya Jazz. And Mike Conley juga masih wangi, man. 26 poin. Ini kayaknya tahun depan mungkin banyak pemain NBA yang bakal lahiran kali ya pas lagi NBA playoff. Karena Fred VanVleet dan juga Mike Conley abis anaknya lahiran semua mainnya di playoff jago semua sih. Jadi kita tunggu aja mungkin tahun depan ya. Tapi selain itu Denver Nuggets ini menurut gue defense-nya hancur-hancuran. Apalagi semua pemainnya Utah Jazz ini udah tahu nih kalau ada Jokic di dalam, mereka akan coba attack karena nggak akan di-block. Jadi beberapa kali menurut gue layup yang Utah Jazz itu banyak yang gak contested, gampang banget ngedrive-nya, apalagi Donovan Mitchell. Jadi di next game menurut gue Denver nih harus mencari cara bagaimana agar defense-nya di tengah gak bolong nih, agar para pemain Jazz tuh gak leluasa untuk melakukan drive. Dan di series ini pun menurut gue Quinn Snyder out coach Mike Malone abis-abisan. Dan yang defense-nya bagus di pemainnya Denver Nuggets itu hanya Jeremy Grant aja sih menurut gue. Jadi sekarang ini Denver Nuggets lagi down 3-1. Ini adalah posisi yang berat sekali menurut gue untuk balik. Tapi you never know, bisa aja Denver Nuggets tiba-tiba nanti kalau mereka bisa menang satu game aja, I think they gonna take it game by game. Itu akan menyeramkan juga untuk Utah Jazz. Tapi Utah Jazz yang pasti hampir sweep nih. Kalau nggak ada 8 seconds-nya si Donovan Mitchell, mungkin udah sweep nih sekarang ini ya. Tapi Donovan Mitchell luar biasa banget. Dia mencetak average-nya 39,5 poin per game di series ini. So, menurut gue Donovan Mitchell bisa aja nanti juga menjadi the best Utah Jazz ever. Oke, karena kita pindah ke game ketiga yaitu Boston Celtics nih yang berhasil mengalahkan Philadelphia 76ers dengan skor 110-106. Kemba Walker meledak dengan 32 poin dan ini pertama kalinya dia memenangkan NBA Playoff Series. So, congratulations untuk Kemba Walker dan juga fans-fans Boston Celtics. Ini dia udah menang 4 kali. Selama 8 tahun dia di Charlotte, dia baru menang 3 kali doang di NBA Playoff. Jadi udah melebihi karir menangnya di NBA Playoff bersama Charlotte Hornets. Dan tadi sempat ada kejadian yang serem banget ya, saat Tobias Harris jatuh, dia kalau nggak salah tadi matanya berdarah, dan juga untungnya nggak ada concussion sehingga dia bisa balik lagi ke di quarter keempat, so that's good for Tobias Harris. Tapi apakah ini saatnya Philadelphia merombak timnya? Apakah ini last game untuk Brad Brown dan juga Elton Brand? Dan apakah mungkin juga ini last game untuk Joel Embiid? Wah, kita nggak tahu nih. Kalau menurut kalian, apakah Philadelphia 76ers harus dirombak abis? Nah, kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Oke, itu untuk Philly lawan Boston karena udah sweep. Kita nggak usah ngomongin terlalu banyak. Sekarang kita pindah ke Raptors nih yang juga gile, men. Menangnya 150-122 atas Brooklyn Nets. Gila. Nih,
luar biasa banget. Bench point-nya si Toronto Raptors ini 100 poin. Ini merupakan rekor dalam sejarah NBA, belum pernah ada bench point-nya 100 dan dipimpin oleh Serge Ibaka tadi. Dipimpin oleh Norman Powell actually. Sorry, ini gue baca notes gue. Norman Powell yang memimpin dengan 29 poin dan juga Serge Ibaka dengan 27 poin. Lalu fans Raptors ngeledek banget asli. Dia bilang Stanley Johnson poinnya sama kayak Paul George, yaitu 9. Wah, kacau banget nih fans Raptors nih. Tapi yang pasti next round Raptors akan ketemu dengan Boston Celtics. Wah, gue expect ini akan 7 game sih, kayak akan seru banget. Defense Raptors akan ketemu dengan offense Celtics yang lagi bagus banget dengan ada Jason Tatum, Kemba Walker dan juga Jalen Brown, yang akan sangat menarik banget. Gue feelingnya sih waktu itu masih Boston Celtics yang menang, tapi kalau kita lihat di first round ini bahaya juga sih, si Raptorsnya solid banget sih. Tapi kita lihat nanti gimana lah selesainya. Oke, sekarang kita pindah ke berita NBA. Berita NBA ada Brooklyn Nets. Wah, Brooklyn Nets dikabarkan katanya tertarik dengan Greg Popovich. Jadi katanya ini Kevin Durant itu favorit pelatihnya adalah Greg Popovich. Itu kenapa Nets mencoba untuk merekrut dia nanti. Gue nggak tahu season ini kayak sih season depan menurut gue sih untuk bisa merekrut si Greg Popovich ini. Tapi kalau gue, opini gue adalah kayak gak mungkin sih Greg Popovich pindah dari Spurs. Kalau dia gak pindah dari Spurs, mendingan mungkin dia retired aja sih. Karena gue aneh sih kalau ngeliat Popovich itu, Coach Pop gak bersama Spurs sih. Walaupun memang Spurs saat ini sedang dalam masa-masa rebuilding, tapi menurut gue sih kayak Coach Pop enjoy-enjoy aja masa rebuilding ini, gak harus pindah. Dia kayak akan pusing ntar kalau ngurusin Kyrie Irving-nya. Kayak kita tahu Kyrie Irving kan ribetnya setengah mati. Jadi itu berita dari NBA. Satu lagi nih, Jeremy Lin. Dikabarkan katanya sudah mendapatkan paspor Taiwan, tapi gue gak tahu apakah dia akan bermain untuk Taiwan atau tidak nantinya. Karena dia umurnya juga udah lumayan tua ya, 32 ya kayaknya ya. Dia 88 deh seingat gue, tapi ya masih oke sih kalau jadi pemain Taiwan. Tapi kita lihat aja nanti, belum ada official statement dari Jeremy Lin sendiri apakah dia memang berniat untuk bermain national team, untuk national team Taiwan atau tidak. Tapi at least ini adalah berita yang cukup menarik, karena kita udah lama juga nih gak dengerin berita tentang Jeremy Lin ya, yang sekarang sudah bermain di CBA. So guys, prediksi, waduh gue lupa lagi rekor gue berapa, yang pasti tadi gue menangnya 3-1 juga. Besok ini, oke, Heat lawan Pacers kayaknya sweep. Bucks lawan Magic kayaknya besok Bucks menangnya kayak udah selesai ya. Bener gak sih besok selesai ya? Besok masih game keempat. Gue buru-buru banget ya, 2-1 masih. Dua lagi Western Conference ya. Gue hampir lupa nih, gue lagi inget-inget doang jadwalnya. Besok kayaknya Rockets menang 3-1, terus kayak Lakers menang 3-1. So Lakers, Rockets, Bucks, and Miami Heat besok buat prediksi gue. Okay, guys, itu aja. Wah, udah malam juga, udah mau jam 11 malam nih, baru mau selesai videonya. So thank you so much guys yang sudah setiap hari bersabar menunggukan time out sampai malam seperti ini. Absen dulu tim-tim yang belum tidur dan juga tim notif. Nah, bagi kalian yang belum nyalain notification, jangan lupa diklik dulu gambar loncengnya agar kalian selalu up to date untuk video-video terbaru gue. And thank you so much guys for the support. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.